Halo semua, sekarang ini saya berada di Desa Besuki, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saya mau ke tempat wisata air terjun dulu Kediri ya, di sekitar tempat wisata Besuki sana, yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Mojo, Kediri, Jawa Timur. Air terjun ini berada di kawasan Gunung Besuki, termasuk lereng Gunung Wilis, Kediri ya. Seperti apa suasana dan kondisinya? Mari kita ikuti dan simak sampai selesai. Selamat menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. I love you, Kediri lagi. Seperti apa? Oh, ini dari yang tadi ya. Itu terasa rasa ngilu. Kita bisa ketahui pesan karena bukan hari minggu ya, jadi hari libur.
apa yang diambilkan tentang dirinya. Ini kafenya. Ini kalau kita ngobrol di kafe sini ya. Ini jadi kota ya. Tapi yang mana ini ya? Kulupan. Ini kok isu? Kalau dia panas lagi, tapi nanti kita akan ke arah sana. Tak salah dia bangun kafe di sini. Emang pemandangannya benar-benar bagus. Bisa lihat jalan atau kendaraan lewat, bisa ada pemandangan, bisa lanjut apa jalanannya. Berkabut, duduk gunungnya. Kita istirahat dulu, kebetulan ada yang buka nih warung Venus Villa di Jakarta. Ini ada yang buka, gak kita alasan. Bu Sinten, Venus Villa, Bu Sinten nih wong, Bu Erna, Bu Erna ini jenengan. Oh, dia tak heran dia nggak ngopi, ngopi tembok nih. Cekap, cekap. Juga ngantos jam pinten, Mbak? Jam 9 malam. Kita sehingga ngelos. Oh, mendadak ya. Los juga, Mbak. Loh, Mas Kera. Nah, itu akhirnya yuk kena. Di sini, di sini. Mojo. Seperti ini warungnya Mbak Sinten lah, Mbak Erna. Oke, kita cari tempat duduk ini sambil lihat. Oke. Ini bangunan apa Mbak ini Mbak? Oh, vilanya Gudagaran. Untuk umum bukan? Atlet, pilihannya atlet. Oh, udah gak lagi. Jadinya atlet di Jenderam kan ya? Oh, aset. Aduh, villa ini punya PP Gudang Garam, Rokok Gudang Garam ya ini ya. Villa ini hutan pinus. Oke. Sambil duduk sambil nanti lihat pemandangan yang indah, dingin, segar. Oh iya, tersisa lagi ini kalau tumben sepi Mbak.
karena bukan hari libur ya. Iya, saya setengah menit gonggong. Masa naik tanggal 15 lah. Lah, jauh Mbak Erna nih sampun keluarga. Putra, putri. Putra satu. Asik satu kelas. Udah mau ke SMP. SD Bundi nih saat ini. Bundi? Jogo. Berarti beri kemauan. Oh alah. Lagi lah pas minggu rame nonton newange sinten jenengan masuk dhewean. Bapak e. Oh. Lah ngenten. Ngeten iki. Terus blank gitu, arep apa sih tak omongne apa, terus blank. Pendangu buka mriki. Setahun, rong tahun? 2015. Teng mriki mana? Pas tulisan dulu niku. Sudah tahun niku. Kebanyakan lah hari Minggu niku lari nem-neman. Sing campur nggih, enten sing keluarga, kados tuwek, kados kula ngenten iki. Niki nggih potongan iki ketok enom tuwek niki ya niki tiyang niki. Oke. Jadi ini selama saya istirahat untuk ngopi, ngobrol-ngobrol dengan penjual kopinya yang cantik, Mbak Erna namanya ini warungnya. Ah. Ini sudah cukup istirahatnya dan waktunya. Maka kita lanjutkan perjalanan. Mbak, saya mau atur suan dulu tak mau lanjutkan perjalanan. Ya, bareng-bareng pak. Ya, monggo. Enesek rong pulau, enesek batang pulau. Kita lanjutkan perjalanan ke